Turunin lagi untuk pengunci sternya. Coba naik. Turun. Saya stitch video saya sendiri, ya, yang belum nonton lagi saya ulang lagi. Turunin ya. lagi untuk pengunci Stirnya Coba naik turun. Nah, banyak dari teman-teman semua yang komentar-komentar para netizen ya, itu nggak fokus kalau nonton itu buh pikirannya kemana? Nggak perhatian detail, nggak nonton sampai habis, kebiasaan, nggak nonton sampai habis, atau ada yang kata yang dilewatan yang tadi saya sudah saya sebutkan tidak semua di garis besar tidak semua tak kapital tidak semua ya karena saya udah tahu yes aku tahu nanti saya sertakan di video terakhir ada untuk klarifikasi karena itu ada kolerasinya dengan video pertama yang ini setirnya di sini oh oh my god shocking guys gak tilt ini cuman teleskopik doang serius dan video kedua yang ini dan anehnya lah kok pas kebetulan yang tipe Q juga mengalami nah, hal yang sama aja. agak berat e jadi ya I don't know why tanya, kok channel Master Peres gak beres? I don't know bener-bener I don't know saya terjun di dunia otomotif saya ngerti dunia otomotif gak meksa karang tok bisa dilihat video makanya 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 aku sudah bilang subscribe channel Master Peres supaya tahu kalau ada video baru tuh runtut ada ada runtutannya karena apa saya membahas nggak hanya elek kalau saya Ah, berniat jelek ya mau jelek menjatuhkan sebuah merek video saya welek tok itu ya saya menjelaskan sebuah video kalau kalian nonton video-video saya setiap setiap video selalu akan ada lengkapnya oh kelebihannya apa pasti akan sebut ya sayang kok gini ya kok gini gini ada kekurangan pasti ada sebut kekurangannya hanya saja pada saat short short video ini saya sampaikan hanya potongan toh ya pak yang kekurangannya toh akhirnya apa misunderstanding bagi kalian gitu loh yang saya sampaikan adalah tidak semua karena saya udah mencoba di zenik-zenik yang lain bisa lah kok dilala dari video pertama kedua saya bikin video yang kedua itu mau bikin promo tek set loh kok gini lagi daripada aku tak dipikir omdo makanya langsung tercetus ide tek harus ada orang lain yang ikut coba makanya saya blur karena saya kenapa saya blur karena ada alasan untuk privacy karena yang nyoba orang toyotanya sendiri saya nggak mau nyebut siapa Ah, kedua orang umum supaya nyoba lo bener Nah itu loh tujuannya apa sih teman-teman di Toyota Toyota Indonesia jangan nganggap saya itu berpikiran elek ndak tujuannya kok ada kayak uh, youtuber atau menemukan kekurangan Oke? Okay. QC-nya ditingkatkan. Oh, jok sampai kelolosan. Tujuannya apa Saya pesan jok sampai unit serah terima ke user, customer. Udah kejadian kayak gini. Maybe saya bilang 1000 banding satu unit. Maybe, maybe. Makanya ada satu sing lolos. Maybe. Nah itu bukti fakta yang terjadi di lapangan kemarin gak bisa. Nah klarifikasinya video saya yang udah bikin itu kalian gak tonton di YouTube. Ini loh videonya saya perlihatkan cuplikannya. Video konfirmasi dan juga klarifikasi terhadap tiga video sebelumnya terkait di Innova terkait fitur atau standar dari teleskopik di Innova. Dan ternyata emang agak mantep. Agak lumayan. Kalau di Innova enaknya tuh set, udah. Set, udah. Set. Kita mau seberapa? baru kunci. Nah, udah kan? Gini, kesimpulan saya, kebanyakan manusia di bumi ini mau kamu sebaik apapun, wes kayak malaikat Ya, kayak malaikat, wes, Sekecil kesalahanmu, sedikit kesalahanmu yang mungkin orang salah mengerti sudut pandangnya berbeda, hancur semua yang baik itu Wes malaikatmu tuh hilang. Hanya sekecil aja hancur. Ini kebiasaan manusia yang melihat, oh, welek wes, yang bagus-bagusnya gimana? Itu loh. Padahal saya udah bikin tuh, banyak tuh kelebihan Zenik apa nih, daya tariknya apa nih, supaya orang mau beli itu tahu. Sekali lagi, podo hale kalian milih pasangan hidup Tak tanyai sekarang kalian milih pasangan hidup, milih handphone wis. Yakin lah kamu mek hanya lihat, "Wah, apik. Apakah kalian gak mencari tahu kekurangannya apa ya? Mudah panas gak ya? Gini gak ya? Ngelek gak ya? Mobil ini boros gak ya?" Tak tanyain, cari tahu gak? Nah, ini lo tujuannya saya bikin konten. Baiknya tak sampaikan, kekurangannya tak sampaikan. Nah, supaya apa sih? Oh, api eh, istilah dari kelebihannya ini itu minor doang yang video sebelumnya saya bilang ada komentar ibu-ibu hmm, kekurangan minor minor ini baru orang yang waras netizen yang saya bilang mantep Kenapa? kalau wes seneng kamu seneng pasangan hidupmu ya seneng kekurangan itu loh kamu tentu bisa nerima toh tutup mata wes kalau dua-duanya tutup mata kalau cocok separuh tutup mata kejelekannya udah bagusnya ini loh yang boleh lihat ojo sing cewil minor kesalahan elek kamu langsung uh welek enggak ini loh yang itu saya tekankan di pesan di pesan video ini adalah dari segala yang ada cek cross check dulu cek ya video utama pasti YouTube pasti kalau saya ini di video pendek-pendek potongan-potongan oke salam dari channel Master Peres klarifikasi saya semoga bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman semua terima kasih salam otomotif